Anda masih bersama saya, Krisanti, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, angka komunitas gay atau penyuka sesama jenis di Sukabumi cukup tinggi, bahkan mencapai ribuan orang. Hal itu terlihat dengan banyaknya komunitas gay di media sosial. Bahkan mereka terang-terangan menyebarkan keberadaan mereka melalui media sosial Facebook. Komunitas gay atau penyuka sesama jenis di Sukabumi mencapai ribuan orang. Hal itu terlihat dari banyaknya komunitas gay di media sosial Facebook. Bahkan anggota komunitas grup ini hampir sama dengan grup serupa di Garut. Berdasarkan penelusuran dari akun Facebook, jumlah anggota komunitas tersebut sudah mencapai lebih dari 2.800 orang. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Sukabumi tahun 2017, terdapat 1.018 gay atau penyuka sesama jenis, turun dibanding tahun 2015 yang mencapai 1.320 orang. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengaku miris dengan keberadaan komunitas gay atau penyuka sesama jenis di Kota Sukabumi yang sudah tersebar melalui media sosial Facebook. Miris ya, saya tuh miris. Ternyata pertumbuhan LSL di Sukabumi ini sangat tinggi. Di antara penyebabnya adalah Kota Sukabumi yang tempat transit. Begitu cepatnya orang keluar masuk di Kota Sukabumi. Kenaikannya sampai di atas 70%. Ini mengkhawatirkan. Berarti bukan semua warga kota saja atau seperti apa, Pak? Data kita adalah mereka yang kita dapatkan di titik-titik, di spot-spot tertentu. Jadi bisa berarti warga kota, bisa juga di luar kota. Di tahun 2018, KPA Kota Sukabumi masih memetakan di lapangan untuk memastikan data terakhir yang masuk. Budi Setiawan, Bandung TV.